Diam-diam Syahrini sudah melahirkan anak kembar buah pernikahan dengan Rino Barat, benarkah? Halo guys, kabar heboh datang lagi. Kali ini datang dari penyanyi cantik Syahrini. Kabar bahagia datang dari penyanyi cantik Indonesia, Syahrini, yang dikabarkan telah melahirkan anak pertamanya dari pernikahannya Rino Barat. Lama tak muncul di layar kaca, Syahrini mendadak mengejutkan publik dengan kabar bahwa ia telah melahirkan. Bahkan disebutkan Syahrini kini melahirkan anak kembar buah dari perkawinannya dengan Rino Barat ini. Hal ini sedikit membuat terkejut lantaran Syahrini yang kerap mencuri sensasi di dunia hiburan tak pernah terdengar hamil. Mengutip YouTube berita Hot Artis, Syahrini disebut telah melahirkan lantaran unggahan fotonya yang menarik perhatian netizen. Sebelumnya Syahrini sempat disebut-sebut tengah hamil lantaran tubuhnya terlihat lebih berisi dibanding biasanya. Syahrini yang biasa tampil langsing dengan gaya khasnya justru tampak membesar khususnya di bagian perut. Imbas unggahan itu, Syahrini disebut-sebut tengah hamil anak Rino Barat. Tak tanggung-tanggung, kanal YouTube berita Hot Artis menjelaskan bahwa Syahrini kini telah melahirkan anak kembar. Selamat melahirkan bayi kembar, begini kebahagiaan Syahrini dan Rino Barat. Tertulis judul video dikutip Kamis 18 Agustus 2022. Namun sayangnya, ihwal kabar kehamilan itu belum dikonfirmasi oleh Syahrini maupun Rino Barat, termasuk kabar bahwa pelantun lagu Sesuatu ini telah melahirkan anak kembar. Berbeda dengan pemberitaan di beberapa kanal YouTube yang menyebut Syahrini tengah hamil. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Syahrini justru sedang asyik menikmati liburannya di Jepang. Syahrini terlihat mengunggah beberapa foto dirinya sedang menikmati suasana Jepang. Aku tidak dapat melihat untuk mendapatkan keindahan Tokyo dari pikiranku, tulis Syahrini di Instagram. Sementara itu dalam unggahan Instagram story, Syahrini juga mengunggah foto bayi baru saja dilahirkan. Bayi tersebut adalah putra adiknya, Aisyah Rani, yang tidak lain adalah keponakannya. Welcome to the world baby RMSA, yang can to see you baby masalah tabarakalah cantiknya, tulis Syahrini. Dengan demikian, kabar bahwa Syahrini telah melahirkan anak kembar belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun jika benar Syahrini hamil merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh seorang ibu. Mari kita doakan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin.